tangan. Saya kan mau membela Bu Nike, dirut Pertamina. Karena di teman saya sama ada yang lain ngomong kalau dirutnya tidak amal. Padahal dirutnya baik sebenarnya. Karena pernah juga mengirim ke daerah pemilihan saya. Jadi hanya itu sebenarnya, cuman salah kutip. Karena waktu sekarang ini memang semua kan penyerahan CSR itu oleh langsung oleh menteri. Padahal itu kan sebenarnya cukup tingkat dirut, tidak perlu ke menteri. Itu sebenarnya saya kalau ngirim sarung udah dari dulu ke daerah pemilihan saya kan. Betul. Baru kemarin juga memang iya, Kabupaten Pekalongan. Dapat ribuan. Ya. Rencana tahun ini saya akan kirim 6.000 sarung. Jadi 8.000 paket, 6.000 bersama sarung, 2.000 hanya paket sembako. Tapi 6.000 sembako sama sarung. Itu memang kan. Terus waktu itu saya kan ngomong sama Budi Rut, karena saya beritahu bahwa yang dikirim Budi Rut dulu tahun 2019 ke Kabupaten Pekalongan, waktu itu tahu kan, iya. Kan tahu juga kan sama Kabupaten Pemalang, itu bagus. Tetapi yang saya kirim tahun 2020 katanya licin, nggak bagus, agak suka apa namanya? Melorot. Melorot. Jadi sebenarnya persoalannya di situ. Saya kan terus kirim juga. Karena memang diperlukan kan sarung, apalagi ini menjelang Lebaran gitu. Ya, prinsipnya memang salah pahaman yang mengakibatkan akhirnya menjadi viral di Bramson. Sebetulnya sarung itu sangat bermanfaat bagi masyarakat, terutama di dapilnya Bramson ini selama ini ya memang. Sudah menjadi identik dan diharapkan Bung Ramson sarung. Jadi saat ini dengan adanya kemarin viralnya Bung Ramson itu ya. Dan ini baru pembagian sarung. Iya, kan iya, baru pembagian sarung iya. Ini di acara kita tadi sore, juga kemarin sore di Kabupaten Pemalang, hari ini di Kabupaten Pekalongan. Kemarin dulu di Kota Pekalongan, ini kan terus ada pembagian sarung. Target sampai satu hari sebelum Lebaran akan saya bagikan 6.000 sarung untuk masyarakat, teman-teman perjuangan saya. Karena saya kan yang memperjuangkan rakyat, atasan saya kan rakyat yang memperjuangkan teman-teman semua kan mengorganisir sehingga saya bisa terpilih jadi DPR RI. Ya kan, itu kan sebenarnya hal teknis. Selain memperjuangkan juga anggaran-anggaran untuk pembangunan, untuk yang bersifat fisik. Tapi karena ini suasana mau Lebaran, ya memang pas kalau sarung gitu. Cuman ada aja yang yang tidak paham persoalannya. Dipotong-potong. Jadi ya, tidak komplit mengenai penanganannya. Tidak komplit. Padahal sebelumnya saya waktu itu udah bicara substansi. Waktu di rapat dengan Dirut Pertamina, bagaimana solusi kalau terjadi kebakaran-kebakaran. Saya sudah bicara sebenarnya, cuman waktu itu saya hanya menginterupsi bahwa Dirut itu sebenarnya orangnya baik. Hanya itu aja, memberikan contoh. Dan kebetulan pernah dikirim sarung sekali, bagus. Yang saya kirim pernah melorot gitu kata ya teman-teman kan waktu itu masih tahu. Iya, 2020, 2021 juga ada yang melorot sekali waktu itu.